Aku rindu Tuhan, aku rindu. Aku rindu semua orang tahu. Aku rindu Tuhan, aku rindu. Semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat. Sebab hanya Engkau penebus dosa. Agar semua orang menjadi tahu. Hidup dalam damai sejahtera-Mu. Agar semua orang tidak binasa. Dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari siapkan diri untuk kita baca dan dengar serta renungkan firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, yang telah menjaga, menyertai, memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan oleh kemurahan-Mu semata-mata kami ada di hari ini. Sebelum kami masuki hari ini dengan berbagai kerja aktivitas kami, kami akan baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Apa yang kami baca dari firman-Mu, yang kami dengar, tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, kita baca di Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kehidupan Kristen adalah sebuah perjalanan iman. Oleh karena itu, kita harus membangun iman dari hari ke hari melalui perenungan akan firman Tuhan. Sebab dikatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Dan kalau kita baca secara keseluruhan di Ibrani pasal 11 ini di ayat 6, di sana dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dalam pasal 11 ini, seluruh bagian di dalam Ibrani pasal 11 ini, Alkitab memberikan teladan hidup melalui tokoh-tokoh iman. Mereka adalah orang-orang yang menjalani hidup dengan iman. Imanlah yang membuat mereka mampu bertahan di segala situasi, dan karena iman mereka mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Kata iman diterjemahkan dari kata Yunani pistis, utamanya digunakan dalam Perjanjian Baru. Bentuk kata kerja dari pistis adalah pisteu, yang berarti percaya yang berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Jadi mendasarkan iman pada apa yang Allah katakan, pada firman Tuhan. Bukan pada apa yang dilihat dan yang dirasakan, tetapi didasarkan pada apa yang Tuhan katakan. Mari kita bangun iman kita berdasarkan apa yang Tuhan katakan, firman Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita catat di sini. Yang pertama, iman berarti percaya meski belum melihat. Percaya meski belum melihat. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan meski pertolongannya belum datang? Atau kita bersikap seperti Thomas yang mau percaya bila ada bukti? Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 20 ayat 29 bagian B, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nuh misalnya, diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera karena Tuhan hendak menghukum manusia dengan air bah. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, perhatikan Nuh taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan meskipun ia belum melihat air bah itu. Bahkan Nuh harus mengalami pergumulan yang berat karena orang-orang sejamannya mengejek, mencemooh, dan menganggap tindakannya itu adalah suatu kebodohan. Akhirnya ketika air bah itu benar-benar datang dan menenggelamkan bumi, hanya Nuh dan keluarganya saja yang selamat.
Jadi saya mau tegaskan, iman berarti percaya meski belum melihat. Yang kedua, iman adalah taat melakukan kehendak Tuhan apapun resikonya. Banyak orang Kristen hanya menuntut agar Tuhan segera menjawab doa-doanya, menyembuhkan penyakitnya, dan memulihkan ekonominya. Tetapi mereka tidak mau taat melakukan kehendaknya. Abraham, dia taat ketika diperintahkan Tuhan untuk meninggalkan negeri dan sanak saudaranya untuk pergi ke tempat yang tidak diketahuinya. Bayangkan saudara, pergi ke tempat yang belum dia tahu. Dia sudah hidup nyaman dengan keluarga besarnya. Tetapi karena imannya itu, Abraham mau taat, ya kan? Dia mau taat melakukan kehendak Tuhan apapun resikonya. Dan lihat, Abraham diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Iman tanpa perbuatan tidak ada faedahnya. Sebab iman tanpa perbuatan adalah nonsen dan M-A-T-I, mati. Jadi saudaraku yang kekasih, iman tanpa perbuatan adalah innalillahi. Ya kan? Karena itu jangan hanya sekedar menjadi orang beriman, tetapi mari ya aplikasikan imanmu itu dalam kehidupan real. Dari perbuatanmu, engkau akan orang akan melihat engkau beriman. Ya kan? Dari perbuatanmu, orang tahu bahwa engkau adalah orang beriman. Karena itu, Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita memiliki ketaatan karena kita punya iman. Iman dan taat itu tidak bisa dipisahkan, hanya bisa dibedakan. Dia dua sisi mata uang yang terus ada bersama-sama. Amin. Kiranya hari ini kita akan selalu mendasarkan iman kita pada apa yang Tuhan kata, bukan pada apa yang kita lihat dan rasakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan supaya kami membangun iman dari hari ke hari, dari apa yang kami dengar dari firman-Mu. Sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kami bangun iman kami di atas dasar perkataan Tuhan. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas dan kerja mereka hari ini. Ada perlindungan, ada kasih setia, ada mujizat, ada kesembuhan, ada perkara-perkara yang dahsyat mereka alami. Tidak pernah timbul di hati, tidak pernah mereka lihat sebelumnya, tidak pernah mereka dengar, tidak pernah terlintas di pikiran. Itu yang Tuhan sediakan bagi kami yang beriman. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada
Allah.